Selamat menikmati. Makasih, Bang. Dek, Abang siapin catering ke belakang dulu ya. Iya, Bang. Tak sampai Adik kangen, Abang sudah kembali lagi di sini. Apaan sih? Cepet sana. Ah, Dek. Dulu yang ngirim surat cinta pertama siapa ya? Adik atau Abang? Wah. Jangan sampai ketinggalan lagi. Mira juga mau sholat kok. Ya, terus gimana dengan mereka? Abang aja lah yang ngomong. Para tamu yang terhormat, tidak bermaksud mengganggu kenikmatan santapan siang Anda. Kami mohon diri untuk sholat dulu. Ini kan belum habis, Bang. Oh ya, nggak apa-apa. Teruskan aja santapan. Kalau mau nambah, silakan tambah. Ya. Kalau mau bayar, taruh aja di toples itu. Kalau butuh kembaliannya, ya ambil aja sendiri. Kalau tak ada, ya tunggu kami pulang atau kalian besok kembali lagi kemari. Kalau kita kabur gimana, Bang? Biar Allah sajalah yang mengejar kemana kalian lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, ini namanya pemaksaan kejujuran. Terlalu diambil hati. Kita duduk dulu yuk. Ayo. Pas. Pelan-pelan dong, ah. Cep, lu jangan kesinggung nih, gue mau nanya. Boleh, nanya aja. Apa yang lo rasain setiap kali lu jalan dengan kondisi kayak lu gini? Capek. Maksud gue, lu kan gak ngeliat. Kepikiran gak sih kalau di depan lu tuh kemungkinan ada lubang atau jurang? Ya kepikir, tapi buat apa kepikiran? Ada nggak ada lubang, sama aja nggak bisa ngeliat saya. Lo kan dalam keadaan bahaya, Cip. Justru yang lebih mengalami banyak kecelakaan di jalan itu ya orang-orang yang melek, Bang. Betul juga. Kok bisa begitu ya? Ya karena banyak yang dilihat, jadi konsentrasinya terganggu. Boleh juga logika lo. Si Udin. Ayo jalan lagi, Bang. Ayo. Pernah marah gak lu, Cip? Ya iyalah. Saya ini manusia normal. Mau tahu gimana kalau saya marah? Cuma nanya, jangan marah dong. Sekalian saya unjukin. Biar situ ngerti gimana kalau saya marah. Nih. Kamu kurang ajar kamu ya semuanya. Ayo, kurang ajar lo, ayo. Cip, Cip, berhenti, Cip. Ayo, sini. Katanya mau lihat orang muka marah begini, Cip. Cip. Ayo, sini. Oh, gua tahu sekarang. Iya, iya, iya. Pantesan. Lepasin borgolnya dong, Bang. Tangan saya sakit deh. Koga, gua kapok kejar-kejar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, lu pernah marahin orang kaya belum? Ya udahlah. Lu pernah marahin bekas orang kaya belum? Siapa? Pak Jalal. Mantap itu, Din. Mantap. Kenapa? Ada salah apa, Din? Pokoknya banyak salahnya. Ntar malam kita sidang dia. Oke? Oke.
Ambil tuh semuanya. Perhitungan banget sih lo jadi orang. Sebetulnya kalau Bapak mau berterus terang, tidak akan begini jadinya. Gimana gue mau terus terang? Gue kan malu. Pak, setetes pun bensin yang Bapak ambil dari motornya tukang ojek tanpa hak, hukumnya haram. Apalagi ini bertetes-tetes. Gue tuh lapar, tau gak? Jangan marahin gue mulu. Gue butuh duit buat nyambung hidup. Lu gak ngerasain sih penderitaan gue. Nasihatin dulu. Pak Jalal sayang, kita semua pernah mengalami jatuh bangun, dan itu semua bisa melalaikan. Jangan biarkan kemiskinan ini membuat Bapak miskin iman. Mantap, bro. Udin. Iya. Gua ngaku salah. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya saya gak keberatan, Pak. Kita kan saudara. Pakai itu motor sepuasnya buat ngojek. Iya, Din. Makasih. Tapi sewa. Udah. Itu kita bicarakan saja besok. Nah, sekarang Pak Jalal. Sorry, Mama. Apa lu bilang? Salim. Jangan pandang Udin nih. Tapi lihat apakah Bapak sudah bisa merendahkan hati Bapak di saat harga diri Bapak sedang terluka. Ayo, Salim. Salim. Lain kali jangan nyolong lagi ya, Pak. Kampret lo, Din.